Dan guys, akhirnya mulai, ini dia yang kita tunggu-tunggu, pertandingan mesin kecil yang pertama guys. Ini babak penyisian pertama dan Bro Mika sedang mengikuti babak penyisian pertama mesin kecil Predator 77. Dan guys, sebelum kita nonton semuanya sampai selesai, saya mau minta maaf sebelumnya karena kualitas video kali ini kurang baik guys, karena pengambilannya dari atas perahu agak goyang-goyang sedikit. Kita belum ada stabilizer, jadi mohon maaf kalau kali ini nontonnya videonya kurang nyaman untuk ditonton. Mohon maaf guys, semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Saya akan usahakan untuk mengambil video dari tempat yang baik guys. Kali ini mohon maaf banget karena dari atas perahu, jadi kurang bagus kualitas videonya guys. Selain goyang juga terlalu datar untuk dilihat perahunya di atas air. Harusnya kita tadi ada di atas, ini kita sejajar dengan perahunya, jadi kurang enak dilihat guys. Mohon maaf sekali lagi. Semangat Predator! Keren bro! Dan ini putaran pertama, Predator 77 memimpin guys, keren. Dan menyusul di belakang guys, ada Joker dan Gomang dari SP7. Dan guys, di putaran pertama mesin kecil ada yang gagal mesin dan akhirnya mengundurkan diri dari pertandingan guys. Dan di putaran kedua, posisi sudah berubah guys. Predator ada di posisi 2 dan Gromang dari SP7 di posisi yang pertama. Semangat Predator 77! Dan Joker mengalami masalah guys. Mesinnya sempat mati dan berusaha ngejar lagi. Dan guys, salut buat panitia selaku tuan rumah dari Tanjung Duka Salangketo. Mereka sangat cepat tanggap apapun yang terjadi di lapangan, mereka langsung meluncur guys, keren. Babak penyisian yang pertama mesin kecil sudah selesai guys. Dan selamat untuk Gromang SP7 menjuarai penyisihan yang pertama guys. Sudah selesai guys. Dan ternyata kita dengar kabar kalau ternyata yang tenggelam itu Predator 77 sampel guys. Babak penyisian pertama sudah selesai. Dan di start lagi-lagi ada yang macet guys dari perahu monster. Semangat bro, menyusul. Posisi nomor 2, Predator 94 guys. Dan Telolet ada di nomor 1 di babak penyisian putaran pertama. Posisi masih sama guys. Yun di nomor 3. Santai aja tuh. Bro Agus dan Telolet ya. Di depan ada macet mesin lagi, Yun guys. Jadi peserta cuma ada 2 yang aktif. Putaran kedua guys, Telolet masih memimpin dan Predator 94 di nomor 2. Dan sekarang Monster ada di posisi nomor 3 guys. Putaran terakhir guys, Bro Ali dan Bro Agus, Predator 94 dan Predator 94 dan Telolet posisi aman. Dan babak penyisian yang kedua sudah selesai.
Kita masuk di finish line yang ketiga. Ini dia Bro Dimang sedang mengikuti finish line ketiga, guys. Semangat Bro Dimang. Putaran yang pertama dipimpin oleh Bro Dimang, guys. Panjang perahu. Ini dia putaran yang kedua, juga masih dipimpin oleh Bro Dimang, guys. Semangat Bro Dimang. Akhirnya babak penyisian yang ketiga sudah selesai dan dimenangkan oleh Bro Dimang. Selamat Bro. Babak penyisian yang ketiga sudah selesai, guys. Dan kita sudah di akhir dari babak penyisian mesin kecil, guys. Setelah ini masih ada satu kali lagi dan itu yang terakhir. Ini dia pesertanya, guys, yang bakal mengikuti babak penyisian mesin kecil yang terakhir. Dan ada peserta yang masuk lagi, guys. Semangat Bro, selamat menyusul. Ini dia putaran yang pertama di babak penyisian yang terakhir, guys. Kita masuk lagi di putaran yang kedua di penyisian yang terakhir, guys. Dan ini dia putaran yang terakhir, gelombang lumayan besar di seberang, guys. Jadi para penonton pada histeris semua. Dan guys, ini adalah abang jago kita dari Sarang Keto, si pencuri perhatian banget selama pertandingan, keren bang. Dan nama perahu si abang jago ini adalah Ninja, guys. Dan akhirnya sudah selesai untuk babak penyisian mesin kecil. Dan ini yang terakhir, selamat buat para pemenang yang bakal lanjut ke semifinal mesin kecil. Setelah ini kita lanjut ke semifinal, guys. Selamat buat para pemenang. Sekarang kita masuk ke semifinal. Ini dia Predator 94 sedang mengikuti persiapan ke semifinal, guys. Ada 4 peserta, selamat menyaksikan semifinal. Semangat Bro. Bertemu bersama Joker dengan Om Telolet Om. Jadi guys, ini dia pesertanya, ada Alin, Telolet, Predator sama Joker. Keren guys. Dan ini putaran yang pertama, guys. Telolet memimpin, nomor 2 Predator 94, yang nomor 3 ada Joker, terus yang nomor 4 ada Alin, guys. Semangat Predator!
putaran selanjutnya. Predator 94 masih di belakang Om Telolet Om. Dan Joker sekarang masih di posisi 3 di belakang sini guys. Alin masih jauh di belakang, 11 ini guys. Bro Alin masih memimpin. Posisi masih belum berubah untuk Predator 94 guys. Begitu juga dengan Joker, posisi masih belum berubah di belakang sini, serta Alin ada di belakang sana. Ini dah guys putaran yang terakhir. Bro Alin masih memimpin, tidak ada perubahan. Di belakang masih ada Predator 94 dan disusul Joker di belakang sini. Di belakangnya Joker ada Alin di belakang sana guys. Bentar lagi putaran untuk race yang ini bakal selesai. Aman terkendali semua guys, tanpa ada macet. Dan guys, sudah selesai. Dipimpin oleh Bro Ali. Dan di belakang sini ada Predator 94. Slow aja guys, soalnya belum final. Kita Predator 94 di posisi 2. Di posisi 3 ada Joker. Dan selesai guys, di belakang ada Alin. Di belakang sana. Sebentar menyusul. Dan ini semifinal yang kedua guys. Anggotanya ada Bro Dima dan ada Astra. Sama warna les kuning guys. Bentar lagi semifinal bakal dimulai untuk yang kedua. Ini dia guys, yang di sini yang lagi bawa mesin lagi jalan ini dari Tanjung Selor, terus yang ini tuan rumah kita Bro Dimang, terus yang ini dari Lubuk Pengantin, terus yang ini ada Bro dari Antutan guys. Ada 4 peserta. Posisi 2 kembali dari Lubuk Pengantin, dan di posisi nomor 3 dari Antutan, dan nomor 4 masih Tanjung Selor guys. Dan ini dia guys, di putaran selanjutnya Bro Dima masih tetap memimpin. Lubuk Pengantin posisinya di belakang nomor 2, dan di nomor 3 masih dari Antutan guys. Tanjung Selor masih di nomor 4. Astra di belakang guys. Dimang terus memimpin guys. Di belakang Antutan dan Tanjung Selor. Dan ini dia putaran yang terakhir semifinal.
Brodima memimpin dan akhirnya finish. Selamat Brodima atas kemenangannya di semifinal. Dan akhirnya Brodima memimpin pertandingan, guys. Di belakangnya ada Tunggu Pengantin. Dan disusul juara tiga ada Antutat dan Tanya Selor masih di belakang sana, guys. Dan akhirnya untuk semifinal sudah selesai semua. Dan kita sekarang lanjut ke final. Untuk para pemenang yang sudah menang di semifinal yang harus lanjut ke final, selamat.